Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Dan rekan-rekan tani seluruh Nusantara Kembali lagi di channel Dharma Tani ya teman-teman Pada kesempatan hari ini Saya kembali lagi mengupdate kondisi terkini ya teman-teman Ini adalah padi andalas Dimana hari ini kita akan mereview pengisian terakhir ya teman-teman karena ini sudah masuk hari panen ya teman-teman. Cuma kombinnya masih jauh di sana untuk mencari tenaga kerja manual di sini sangat kesulitan. Jadi ini sudah tergang, eh, tergolong tertunda ya hari panennya. Seharusnya sudah bisa dipanen dan ini masih menunggu jadwal giliran belum eh, tahu kepastiannya kapan ya teman-teman. Baiklah teman-teman, terima kasih selalu menonton updatean eh, video ini ya. Kali ini kita akan mereview eh, Pengisian male padi andalas ya Apakah bisa sampai ke pangkal atau tidak eh, Mari simak terus video ini Jangan kemana-kemana Kita selalu berbagi informasi terkini Soal pertanian padi sawah Baiklah teman-teman Langsung saja tidak perlu cangkeman banyak-banyak ya Kita langsung melihat ke TKP pengisian malenya ya teman-teman pada akhirnya pengisiannya bagus atau tidak ya dan ya maklum ya ini karena berhubung tidak ditunggu nah, ini udah keriting ini ya dimakan burung pipit kita ambil pengisian untuk di area tengah ya teman-teman bentar saya sing-singkan celana dulu biar tidak basah karena habis hujan ya kita masuk ke area tengah Bagaimana pengisiannya? Kita lihat di tengah ya, teman-teman. Nah, itu pematangnya saya di tengah. Nah, ini saya berada di tengah-tengah petakan. Di sini mari kita lihat eh, apakah pengisian male padi andalas ini sempurna atau gagal atau bagaimana ya, teman-teman. Langsung saja kita ambil yang di tengah. Nah, ini alhamdulillah Pengisiannya sempurna ya teman-teman Sampai ke tengah Jadi ada postingan Beberapa hari waktu yang lalu Saya memposting di Komunitas ya teman-teman eh, Mengenai ciri-ciri padi Yang eh, Mampu mengisi sampai ke pangkal Dengan mudah ya Yaitu salah satunya ranting malai kala padi itu masih muda Atau mulai menguning nah, Seperti ini saya contohkan ya teman-teman ini kan ranting malainya masih tetap hijau segar ya masih tetap hijau segar kondisi padi mulai menguning ini pertanda salah satu ciri padi yang mudah dalam pengisian ke malainya sebenarnya ini sudah terisi semua ada sebagian yang masih hijau karena ini berhubung mungkin sulaman ya jadi saya ambil di tengah ini teman-teman tidak tepi lagi ya Pengisiannya alhamdulillah bagus. Ini akan kita lakukan proses rogingisasi di mana nah ini padi tumbuhan lama ya seperti ini. Ada satu dapur ini nanti kita harus buang supaya tidak mencampuri saat kemudian hari kita tanam lagi. Ini saya di tengah ya teman-teman. Nah itu di tengah kalau di tepi tidak perlu kita bahas ya yang di tepi tidak perlu kita bahas kita ambil di tengah kalau yang di tepi sudah pasti oke okay. karena e, tergantung sama pemupukan biasanya yang di tepi ini pupuknya banyak dan aliran-aliran sisa-sisa pupuk itu tetap pergi ke tepi ya teman-teman dan ini sudah saya lakukan panen ya teman-teman Alhamdulillah ya Sudah saya lakukan panen Kita hitung jalurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3 meter 1, 2, 3, 4 Jadi 3 meter Kurang lebih 3 meter setengah ya teman-teman 3 -teman. meter setengah eh, Kali 6 jalur itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berarti 3 meter 60 dikali 6 160 ya 180 dikali 3 meter 80 ini sudah saya potong karena ada rekan kita yang di sini ingin tanam cuma membutuhkan benih yang cepat ya jadi ini belum tua kemarin saya potong ini dapatnya 7 kilo setengah tapi ya di tepi ya ini jangan dijadikan acuan luasnya segini itu dapat 7 kilo setengah ya ini bukan acuan cuma ini kan seperti mengubin kali ya, mengubin itu kan bukan hasil real ya teman-teman nah, seperti ini <tuh> untuk pengisian di tepi kita tidak uh, perlu berbicara soal di tepi ya kalau di tepi itu sudah dipastikan mengisinya full seperti ini ini sudah pasti full teman-teman sampai ke pangkal dan minim sekali hampa jadi uh, sekilas saya beritahu ya untuk kriteria padi ini Tadi ini pasti yang salah satu keunggulannya yang pasti itu adalah tahan rebah karena di sana itu teman-teman di sana itu sampai ke sana kemarin malam kan hujan deras jadi dari mulai jam 6 sore sampai pagi jam 8 itu masih hujan dan lebat sekali itu tidak ada padi yang tidak rebah cuma saya tidak akan ambil video di sana karena tidak enak kan di ini alhamdulillah cl 284 dan andalasnya tidak ada satu rumpun pun yang rebah Padi Satria 9 itu juga turut rebah cuma sebagian, kurang lebih 25% rebah di ujung sana. Jadi Andalas dan CL284 tidak rebah Alhamdulillah, tidak ada satu rumpun pun yang rebah. Kemudian untuk Padi Andalas ini kurang lebih umur panennya 90 HST ya. 90 HST itu hari setelah tanam, jika kita tanam pindah. Kalau misalnya kita tabela kurang lebih 115. 115 HSS ya. Untuk jumlah malai ya teman-teman jumlah malai ini e, kita ambil rata-rata saja ini kurang lebih 250-an sampai 300 e, paling banyak 300-an ya. Cuma ini tidak saya hitung langsung di sini kelamaan e, nanti mau videokannya. Untuk anakan anggap saja rata-rata anakan 35 sampai 40 anakan ya. Ini dengan tanam satu batang. Mungkin lain cerita jika ditanam lebih dari satu batang ya. Untuk ketinggian, ketinggian ini ya teman-teman. Saya teka ini cuma satu apa ini? Di atas lutut ini kurang lebih ya sekitar 80 cm ya. Nggak sampai barangkali ya. Ketinggian kurang lebih 80 cm ya. Untuk sampai ke malainya kalau sampai ke ujung daunnya ini lumayan tinggi juga kurang lebih 90 cm. <tuh> Mungkin keseluruhan ya keseluruhan sampai ke ujung ini 90 cm jadi dari pangkal batang sampai ke male ini pendek nih teman-teman kalau kita jengkali ya kurang lebih 70-an cm ya 70-an cm jadi rendah jadi aman terhadap rebah untuk ukuran bulir ini kualitasnya ukuran bulir ini ya kualitasnya ini tergalung medium ya tidak termasuk premium karena ini bisa dikategorikan bulir yang sedang Mungkin salah satu kekurangan dari jenis padi ini Untuk ketahanannya Dari berbagai macam jamur ya e, Mungkin ini cukup toleran Terhadap keresek bakteri pun juga toleran Terhadap jamur e, penyebab potong leher juga toleran Bukan berarti kebal ya cukup toleran ya. Mungkin itu saja teman-teman untuk pembahasannya Untuk rasa nasi berikutnya nanti akan saya giling ya so, Kita review saya giling Rendemennya nanti kita review untuk berat eh, per seribu bulirnya bisa saya timbang nantinya jika sudah kering ya nanti bisa saya timbang berapa jumlah beratnya dan satu lagi padi ini tetap di apa ya lebih cenderung tidak disukai bibit karena daun benarannya yang rujung ke atas dan tidak terlihat malainya yang tepi-tepi ini teman-teman seperti biasa yang tepi ini selalu hancur ya yang selalu hancur waktu kecil diserang monyet waktu sudah keluar malai diserang pipit karena ada pohon sawit barangkali masih ada yang bingung ya mengenai padi andalas ini nanti silahkan bertanya untuk potensi hasilnya saya belum bisa berbicara potensi hasil kalau dari ubinan itu bisa kita potensikan ya bisa 10-11 ton per hektar ya untuk realita nanti eh, tergantung dengan potensi hasil rata-rata di setiap wilayah kalau di sini rata-rata hasil itu paling banyak cuma 8 ton ya yang di sini nanti bisa kita ukur ya yang dua peta ini nanti kira-kira berapa hasilnya termasuk yang sudah saya bawa pulang itu 7 kilo setengah. dan sekali lagi untuk pengisian ya teman-teman. Ini karena mengadopsi dari indukan Kabir 6. Kabir 6 itu kan ke kelebihannya pengisiannya cukup bagus dan matangnya ini di bagian tengah ini ya. Cara matangnya ini tidak tidak bareng, ada yang hijau, ada yang kuning gitu ya. Ini ciri khas dari Kabir 6 dan kekokohannya juga mengadopsi dari Kabir 6. Cuma kalau untuk ukuran bulirnya ini mungkin Ya kurang kurang mengadopsi dari Kabir 6 karena Kabir 6 ukuran belirnya lebih besar. Dan yang ini bukan potong leher ya, teman-teman. Ini beluk. Ini beluk tidak saya antisipasi ya, saya biarkan aja seperti ini kena beluk. Tidak masalah. Untuk potong leher kita tidak menumbuhkan potong leher. Itu anakannya atau mungkin barangkali boleh saya hitung ya untuk satu uh, rumput ini cuma nanti kelamaan durasi videonya nanti bosan yang nonton ya ini aja ini kalau anakan ini sudah pasti tidak kurang dari 30 sudah pasti tidak kurang dari 30 saya ulangi lagi sudah pasti tidak kurang dari 30 anakan dari tanam satu batang dan yang ini teman-teman yang banyak masih hijau ini ini karena sulaman ya sulaman sisipan karena tidak bareng kemarin itu di obok-obok sama burung belibis dan nah ini cuma ini satu rumpun ya teman-teman ini satu rumpun ya banyak ini satu rumpun ini ini satu rumpun Nah itu anakannya dan itu nah sebelahnya dan ini sebelahnya cuma ini bagian tepi ya ini satu rumpun ini kalau kita ngaritnya manual pakai tangan ini kalau ibu-ibu uh, ya induk-induk ini enggak cukup nggak bisa sekali arit ya ini dua kali satu rumput nih dua kali arit kalau tangannya agak lebar tangannya besar ya satu kali arit bisa kalau ibu-ibu ini kemungkinan dua kali arit ya. Oh ya untuk kerontokannya teman-teman kerontokannya ini cukup tergolong mudah rontok ya kalau daerah-daerah yang panennya secara manual ini cukup mudah dirontok cuma kekur kelemahannya bagi yang panen diendapkan satu malam ya diendapkan satu malam di lahan dipotong terus ditinggal itu menjadi salah satu masalah ya kalau mudah rontok cuma kalau panen pakai kumben enak lah gitu pakai panen kalau pakai pakai kumben kan masih kurang apa tingkat kerontokannya ini juga satu rumpun teman-teman ini ini satu rumpun jadi yang masih penasaran gitu oke teman-teman sampai di sini dulu ya videonya sudah berapa menit ini 13 menit saya juga tidak akan memotong dan mengedit langsung saja saya unggah nanti. Ini silahkan nanti kurang lebih 10 hari lagi atau 2 minggu lagi yang ingin mencoba menanam nanti bisa saya kirimkan ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.